Gue mau punya pasangan tapi nggak boleh main Instagram, nggak boleh main TikTok. Kalau misalkan aku punya pacar atau pasangan yang masih terpengaruh sama hal-hal kayak gitu, repot nanti ngurusin. Halo Mas Gino. Hai, halo. Halo, baik. Aku baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kan kita lagi pandemi ya. Terus kamu maintain diri kamu selama pandemi itu biasanya gimana sih? Aku tetap berolahraga setiap hari. Saat ini sedang hobi-hobinya main golf. Banyakin minum vitamin, terus udah kayak gitu bangun pagi, olahraga yang teratur, makan makanan sehat. Gua mau punya pasangan tapi nggak boleh main Instagram, nggak boleh main TikTok. Cuman metafor aja, cuman bercanda. Inti dari omongan aku itu adalah aku pengen seorang perempuan yang bisa menemaniku yang sudah tidak insecure sama dirinya sendiri gitu loh. Kayak gimana sih? Udah bahagia gitu. Udah enggak nyinyir kalau ngelihat orang lebih baik daripada dia. Udah enggak takut kalau misalkan ada cewek yang lebih cantik daripada dia. Kalau misalkan aku punya pacar atau pasangan yang masih terpengaruh sama hal-hal kayak gitu, repot nanti ngurusin. Sekarang punya Instagram itu tentang kultur itu ya? Iya. Yang kamu lagi proyekkan itu ya? Itu tentang apa sih? Boleh cerita dikit nggak? Kultur itu adalah way of thinking. Jadi bagaimana aku dengan pengalamanku yang bisa pergi ke sini, pergi ke situ, aku pengen bagi ke teman-teman semua. Jadi mereka punya informasi yang lebih dan punya cara berpikir yang baru. Next akan mau bikin apa nih? Dan next akan bikin banyak produk-produk, suatu little movement gitu. Jadi kecil-kecil aja, yang penting kita menyumbang sesuatu buat Indonesia. Target menikah. Sedapatnya aja. Jadi kalau misalkan Tuhan kasihnya sebagaimana, kadang doa-doa kita itu kan tidak langsung dijawab gitu. Jadi sedih jawabnya saja sama Tuhan. Perempuan seperti apa yang nyokap suka tuh kayak apa? Oh, yang nyokap suka perempuan yang mandiri, bisa masak. Bisa masak. Bisa masak terus sih, nggak manja lah. Pengen cari yang pasangan umurnya di atas apa di bawah? Cari cewek yang umurnya masih early 20. Biar aku tetap muda terus. Thank you. Itu dia. See you. See you.